ahli bid'ah dia akan ambil satu hadis yang mana kena dekat dia, kemudian dia gunakan hadis tersebut. Kalau kita tengok kaedah ahli bid'ah, pertama hadis dhaif, itu confirm lah. Yang kedua, kisah-kisah khurafat dan khayalan. Yang ketiga, mimpi-mimpi. Dia punya hujah dia. Yang keempat, ialah dia akan ambil satu hadis kemudian dia terus buat hukum. Yang kelima, kalau sahih sekalipun hadis mereka, mereka akan tidak mengikut kefahaman para salaf. Kalau kita tengok setiap amalan mereka tu, kalau kita cek balik lima-lima ni, mesti ada, mesti terkena salah satu. Nampak macam sahih amalan mereka, ada dalil, rupanya tak ikut fahaman salaf. Nampak macam ada dalil, rupanya dalil mereka tak sahih. Nampak macam ada dalil, rupanya dalil ni dia ambil satu dalil dan tinggalkan dalil-dalil yang yang lain. Apa contoh yang kita boleh bagi? Mereka ambil satu hadis dan lupakan hadis-hadis yang lain. Contohnya, bab mereka ni berzikir terlompat-lompat menari-nari tu. Dia ambil satu hadis, hadis Ja'far. Betul, hadis tu sahih. Bila Nabi kata, ana minka wa anta minni, aku daripada engkau dan kau daripada aku. Lalu Ja'far pun happy, dia pun joget. Happy. Lepas tu kata, ni nampak ni Ja'far, mana menari kegembiraan bila dia dipuji oleh Nabi SAW. Maka kita pun boleh menari kegembiraan dalam berzikir. Masya Allah. Macam mana kamu ambil satu kisah tu, kemudian kamu hukum ke atas umum.